Ya, pemirsa, seorang nenek Bandar Sabu Rabu pagi diringkus petugas kepolisian Sat Narkoba Deli Serdang di rumahnya di Desa Galang. Dari tangan sang nenek, polisi mengamankan 30 gram sabu siap edar serta timbangan elektrik. Tersangka MS, 46 tahun, hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian Resort Deli Serdang untuk dimintai keterangan. Tersangka diringkus setelah petugas menerima informasi masyarakat seorang wanita bandar sabu di Kecamatan Galang. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka di rumahnya. Menurut Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, AKP Juriadi Sembiring, tersangka menjalani profesi sebagai bandar sabu sejak tahun lalu. Tersangka diringkus di kediamannya berikut 9 paket sabu siap edar seberat 30 gram, timbangan elektrik, 1 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp100.000. Kita menangkap salah satu bandar di Kecamatan Galang, bandar sabu-sabu, karena memang sebelumnya kita mendapat informasi bahwasanya ada salah satu perempuan yang memang selama ini sebagai pengedar sabu-sabu di Kecamatan Galang. Sehingga informasi itu kita matangkan, kita kirim anggota untuk melaksanakan penindakan. Alhamdulillah berhasil kita temukan, dan barang bukti juga berhasil kita sita dari tersangka sebanyak 33 gram. Kini sang nenek dua cucu diamankan di Mapolres Deli Serdang. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pemasok sabu kepada tersangka yang telah diketahui identitasnya. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan.